Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar belakrak lagi, belakraan lagi, berjalan ke tempat pasujutan Sunan Bonang yang alamatnya di Kota Rembang. Ini belajar belakrak lagi di Kota Rembang. Nah, ini mau ke tempat pasujutan Sunan Bonang. Setelah kemarin sudah ke tempat Sunan Bonang di Tuban sana. Oke, letaknya di sini ini adalah di tikungan yang lumayan harus hati-hati kawan-kawan. Tikungannya ini agak ekstrim sedikit kan yang sebelah sana, karena ini sangat sano landai, ini miring sedikit ya. Terus ini turun lagi untuk halaman parkir para ziarah di sini. Nah, ini halaman parkirnya dan banyak kuliner di sini, khususnya ikan asin yang tidak asin itu kan kayaknya. Kita akan ke atas untuk menuju sampai sana. Beberapa anak tangga kan kelihatannya sangat tinggi, lumayan juga menguras tenaga. Nah, ini kan kawan, saya mau menaiki di sini ya. Ini pasujutan Sunan Bonang. Berapa ratus anak tangga saya kurang mengerti, yang jelas berusaha mau menghitung. Sini. Ini anak tangga pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kawan-kawan mau naik. Sini harus hati-hati, jalannya terjal. Nah, ini kawan-kawan memerlukan tenaga ekstra untuk menuju ke atas. Bisa menggeh-menggeh. Ini kawan-kawan sangat makan tenaga. Harus perjuangan yang sabar kawan-kawan untuk menempuh ke tempat pasujutan Sunan Bonang yang sangat tinggi kawan-kawan. Bagi saya ini, kalau kita lihat kawan bawah, nah belum sampai setengahnya ini kawan-kawan. Memerlukan perjuangan untuk sampai ke tempat pasujutan Sunan Bonang yang ada di Rembang. Pelan-pelan kawan, kalau bagi muda-mudi mungkin lebih cepat. Terus kita naik pelan-pelan. Masya Allah, harus masih jauh mbak nih. Ternyata dekat laut kan pasujutan Sunan Bonang di Rembang ini. Nah, bawah sana banyak nelayan. Nah, ini kawan-kawan lanjut, tinggal mungkin 100 meter
100 meter lagi lah mas kira-kira. Aduh, sudah menggeh-menggeh. Nah ini kan perjuangannya. Ini kan kawan hampir sampai, tinggal berapa anak tangga. Nah, ini kan kawan masuk di sini. Kita masuk langsung. Ini tempat sujudan Sunan Bonang yang ada di Rembang. Ini ada syuronya kalau sholat di sini. Masih pagi kan kawan, belum begitu banyak. Ini bangunannya sangat kokoh dan megah. Nah ini ada lagi tempatnya sini kawan. Ini apakah pas untuk sembahyangnya atau gimana? Kita mau melihat situ. Ternyata di sini tempatnya putrinya Sunan Bonang kan. Putrinya ini yang namanya Putri Sempo. Putri Sempo. Ya, oh. Tidak putrinya. Oh, bukan putrinya ya. Nah, sini makamnya kan. Makamnya Putri Sempo di sini kan. Bukan putrinya. Nah, ini kan saya mau bertanya sama bapaknya ini yang bagian merawat tempat-tempat sini, kalau yang bagian rusak. Amit dengan bapak siapa nggih namanya ini? Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak Gunawan, saya mau tanya. Ini tempat pasujutan Sunan Bonang nggih, Pak. Terus makam Putri Sempo niku anaknya atau bukan itu, Pak? Putri Sempo murid. Oh, muridnya nggih. Oh, muridnya, karena saya enggak tahu ya. Ini bertanya. Saya juga enggak tahu persis. Nggih, yang jelas muridnya nggih. Ya, yang jelas muridnya. Ternyata muridnya kawan-kawan. Jadi supaya informasinya pas begitu. Ya, sudah tanya Bapak ini, banyak terima kasih nggih Pak nggih. Ya, ya. Ini Bapak sambil merawat membuat yang rusak-rusak tuh Pak nggih. Yang ngerjain, Pak. Yang ngerjain nggih. Ya. Oh. Bekerja. Maksudnya kalau ada bangunan ya saya yang. Oh, Bapak ini yang ngerjain di sini. Nggih nggih. Nggih, makasih nggih Pak. Oke, kan sudah jelas kami tanya, kami mau tempat pasujutannya Sunan Bonang di dalam ini. Kawan sudah dekat tempat pasujutan Sunan Bonang di Rembang ini. Oke kawan-kawan, video sampai sini mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.